Keluarga Mas Indonesia, barangkali ada teman-teman yang pernah lihat promo adanya pameran Antam di beberapa kota. Biasanya salah satu yang diunggulkan pada saat pembukaan pameran emas itu adalah penjualan emas dengan harga pabrik. Nah, apa dan bagaimana sebenarnya harga pabrik ini? Apa sih yang dimaksud dengan harga pabrik? Berapa selisihnya harga pabrik dengan harga butik Antam lainnya? Berikut videonya, silakan disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, keluarga Emas Indonesia dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di channel Goldfather, channel edukasi emas pertama di Indonesia. Kali ini Goldfather akan membahas tentang apa itu Antam harga pabrik dan berapa selisihnya. Di grup keluarga Emas Indonesia, buat teman-teman yang sudah bergabung, Goldfather ucapkan terima kasih. Buat rekan-rekan subscriber yang belum bergabung juga boleh, silakan kita bisa diskusi secara positif tentang emas ya, sharing-sharing info tentang emas untuk kemajuan investasi emas kita bersama. Kali ini Goldfather akan berikan contoh sebuah promo iklan, yaitu dari PT Antam Logam Mulia yang sedang mengadakan pameran di satu tempat dengan keunggulannya yaitu emas dengan harga pabrik. Di grup juga ditanyakan, Goldfather, harga pabrik itu apa sih maksudnya ya? Yang dimaksud dengan harga pabrik adalah harga di butik Antam Pulau Gadung atau di kantor Antam Pulau Gadung. Seperti kita ketahui, Logam Mulia Antam ini punya beberapa tempat atau butik. Yang pertama di Pulau Gadung, lalu kalau di Jakarta ada tiga lagi, ada di Menara Rafindo Kebon Sirih, di Mall Ambassador, dan juga di Gedung Antam TB Simatupang. Dan juga di berbagai daerah, ada di Bandung, di Semarang, Jogja, Bali, Surabaya. Surabaya ada dua malah, Makassar, Banjarmasin, Balikpapan, Palembang, Medan, nah, dan sebagainya. Yang dimaksud harga pabrik adalah harga emas Antam di Pulau Gadung. Kenapa? Karena situ pabriknya. Ya, itu yang pertama. Kedua pertanyaannya adalah berapa persen lebih murah atau berapa persen perbedaannya antara harga pabrik dengan harga butik Antam? Nah, kalau ada pertanyaan seperti ini, Goldfather ingin infokan ke teman-teman, kita mau bandingkan dengan butik Antam yang mana dulu, karena beda butik Antam bisa beda juga persentase perbandingannya. Tapi Goldfather sudah coba hitungkan buat teman-teman supaya nggak bingung-bingung lagi. Secara metode, kita cek harga di Pulau Gadung, kemudian cek di butik Antam selain Pulau Gadung. Misalnya saya tinggal di Bandung, cek di Bandung berapa harganya. Terus yang kedua, misalnya saya tinggal di Bali, ya, dari Pulau Gadung kita buka butik Antam Denpasar berapa harganya. Nah, itu baru jelas perbedaannya. Cuma kalau sekedar bedanya berapa, nah kita harus pastikan dulu. Yang ketiga, metodenya adalah yang Goldfather akan bandingkan adalah harga dasarnya, yaitu harga sebelum pajak, supaya mudah dalam penghitungannya. Baik, Goldfather akan buka dulu lokasi Antam Butik Emas LM Pulau Gadung ya. Dan yang akan kita bandingkan adalah kepingan 10 gram. Ya, kepingan favorit. Hari ini Goldfather belanja ke Pulau Gadung habis. 5 gram dan 10 gram habis. Baik, 10 gram di Butik Emas LM Pulau Gadung hari ini tanggal 12/12/2019 Harbolnas nih teman-teman, yaitu harga emas batangan 10 gram sebesar 7.075.000, belum termasuk pajak ya. Ini harga pabrik ya, karena harga Pulau Gadung. Sekarang Goldfather mau coba bandingkan dengan harga di, nggak usah, kita nggak keluar kota dulu, kita bandingkan dengan harga di Mall Ambassador, butik Antam Mall Ambassador, yaitu harganya 7.120.000. Ada selisih 45.000 antara harga di butik Antam Pulau Gadung dan juga Mall Ambassador. Yang menarik teman-teman, harga di Mall Ambassador, harga di butik Antam Menara Rafindo dan juga gedung Antam TB Simatupang itu sama, selisihnya sama ya. Masing-masing 7.120.000. Kalau beli di butik Antam Pulau Gadung 7.075.000, beli di butik Antam Rafindo, Ambassador dan Gedung Antam 7.120.000. Selisih 45.000 atau
0,64% lebih tinggi dibandingkan harga di Butik Antam, Pulau Gadung atau harga pabrik. Selanjutnya adalah bagaimana kalau yang di daerah Bandung, Jogja, Surabaya, Semarang dan Bali. Nah, kalau tadi di Butik Antam Pulau Gadung 7.075.000, di Semarang, Bandung, Jogja, Surabaya dan Bali harganya 7.130.000. Selisih 55.000 atau 0,77% sebelum pajak. Dan terakhir, gue baru bandingkan antara harga Pulau Gadung tadi 10 gram 7.075.000 dengan Butik Antam di Medan, Makassar, Balikpapan, Banjarmasin dan Palembang hari ini yaitu 7.140.000. Ada selisih 65.000 atau 0,91%. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan harga pabrik satu dan berapa selisihnya tergantung di butik mana kita membandingkannya. Dan teman-teman kalau masuk situs logamulia.com ya, websitenya, kita bisa pilih. Cara pilih lokasinya tinggal mudah saja, kita pilih beli emas, menu beli emas, lalu cek di situ ada lokasi Anda, ada butik emas LM Palembang dan sebagainya, lalu kita bisa ubah lokasi untuk melakukan cek harga di Butik Antam lainnya. Demikian sekilas info, mudah-mudahan bermanfaat. Stay calm and buy gold, one family, one kilo for better Indonesia. Dah, assalamualaikum.